Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Langsung saja ke pokok tujuan. Kali ini teman-teman, saya berbagi tips saja kali ini ya. Berbagi pengalaman juga. Ini ada di NMAX OLD atau NMAX seri pertama, di mana kadang terjadi ada getar di bagian ini ya, di bagian depan, di bagian kamper depan. Nah, ada getar, terus kita rekam seperti ini, terlihat seperti ada gesekan seperti ini. Ya. Terus di bagian kanan juga sama. Jadi motor terasa bergetar ketika gas itu berasa kendor seperti ini. Nah, kali ini kita coba tips singkat saja untuk teman-teman para pengguna NMAX, siapa tahu ada keluhan yang sama. Bagaimana caranya untuk mengatasi getaran yang ada di bodi bagian depan di motor NMAX OLD. Yuk kita bareng-bareng untuk belajar menangani kasus ataupun sindrom getar yang ada di NMAX. Baik teman-teman, dilanjut untuk persiapan ketika teman-teman mau mengakali atau menghilangkan getar yang ada di bagian cover NMAX OLD. Yang pertama itu teman-teman harus sediakan obeng ya, obeng plus. Teman-teman harus melepas dulu bagian nih windshield. Terus teman-teman harus lepas ini. Oke. Kita lepas dulu untuk windshield-nya. Karena tidak pun dari sini, juga dari bagian sini juga pasti ada getar. Kadang-kadang juga dari sini ada getar. Nah, dari sini. Nah. Ini kita akalin ya, teman-teman. Nah, ini bergetar semuanya. Caranya seperti apa? Yuk, kita sediakan pertama-tama itu obeng. Kedua itu double tip. Nah, kalau ada double tip, teman-teman. Nah, ini teman-teman sediakan double tip. Terus pisau cutter. Nah, teman-teman silakan di tempel di bagian yang tidak ada lubang penguncinya ya, di sini sampai sini, sampai sini juga. Nah, ini bekas adanya getaran. Jadi kita kasih double tip di tiap-tiap celah lubang pengunci. Sama ya kanan kiri teman-teman, silahkan di seperti itu. Untuk cara melepas cover ini nanti saya spillkan ya teman-teman, supaya teman-teman tidak kebingungan untuk melepas cover ini. Leksil ya, leksil depan. Kita spillkan cara melepasnya supaya teman-teman nggak kebingungan. Jadi untuk masang ininya mudah, tapi teman-teman bisa ada kesulitan ketika memang ada pas bagian melepas. Nah, di sini semuanya sudah terpasang ya. Oke. Ini yang sebelah kanan, semuanya juga sama seperti yang sebelah kiri. Oke. Jikapun teman-teman langsung di semua dilangsungkan seperti juga boleh. Teman-teman tinggal bolongin saja di bagian yang ada bagian kancingnya atau pengaitnya yang lebih praktis. Tapi balik lagi, lebih mudahnya seperti apa untuk menempelkan bagian dari double tip ini. Double tipnya yang tebal teman-teman ya. Ini. Setelah terpasang semua, silahkan dipasang. Untuk cara pemasangannya di sini teman-teman angkat telang. Nah, di sini kan ada lubang ini. Nah, ini ada bagian pengaitnya. Silahkan dimasukkan terlebih dahulu.
Nah, pertamanya seperti itu. Nah, kita sudah masuk. Nah, baru yang lain mengikuti. Nah, langsung ditekan seperti ini. Nah, langsung di press saja. Sama juga seperti ini di press. Nah, untuk posisi kita melepas, teman-teman ya, untuk melepas awal ketika teman-teman mau membongkar, caranya teman-teman tarik dulu di sini, caranya seperti ini, sok bang, angkat, nah seperti itu, satu lagi, diangkat, nah diangkat ke depan, nah tarik ke depan, langsung ditarik ke atas, nah seperti itu cara mudah supaya ini tidak patah teman-teman. Jika langsung ditarik ke depan, ini resiko patah. Ya, yuk pasang lagi. Langsung kita kasih baut supaya kita bisa memastikan apakah sudah benar-benar presisi untuk kita memasang dari double tipnya. Ya, kita pasang untuk bautnya. Nah, ini getarnya sudah mulai hilang karena terdampar oleh peredam dari double tip. Nah, sediakan juga teman-teman kunci L karena untuk melepas bagian reksil depan itu menggunakan kunci L ya. Karena bautnya baut L. Nah, ini sudah kita pasang. Nah, ini sudah mulai agak kecilan untuk putarannya. Nah, tinggal yang di bagian ini. Oke. Untuk bagian ini juga sama, teman-teman silakan kasih double tip juga. Oke, untuk melepas ini, teman-teman silakan ada baut dripet di sini. Nah, ini juga sama baut dripet dan di bawah. Nah, di sini ada kunci L juga. Sana juga sama. Tinggal lepas saja. Untuk melepas baut dripet, teman-teman tinggal tekan saja seperti ini. Kalau ada obeng kecil lah, nah pakai telunjuk juga boleh. Nah, lepas seperti ini. Oh, murah. Oke, untuk melepas ini teman-teman tinggal tarik ke atas. Ya, hati-hati. Nah, seperti itu. Jadi ingat ditarik ke atas teman-teman ya. Cuma untuk yang variasi seperti ini untuk spionnya agak lumayan rumit. Ya, untuk angkatnya karena terhalang posisinya ke sini, tapi kalau untuk spion yang standar sangat mudah tanpa ada kendala atau hambatan di pas penarikan ya. Jika memang ini sulit ya, teman-teman tinggal di seperti ini aja. Nah, tinggal teman-teman tempel di sini sama. Yuk kita coba karena ini terhalang spion teman-teman ya. Untuk melepas spion variasi kita skip dan kita kasih tempelan aja langsung dari bagian double tipnya di sebelah sini supaya lebih cepat. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi sampai sepenuhnya seperti ini ke sini ya, kecuali di bagian ini. Oke teman-teman, seperti itu cara mudahnya saja ya. Cara lain pasti ada, yang lain pasti lebih baik, tapi ini cara mudahnya saja. Dengan alat-alat sederhana saja yang ada di rumah, teman-teman bisa mengatasi adanya getaran yang ada di body-body bagian depan atau di reksil depan untuk motor NMAX OLD. Oke, itu saja tipsnya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya bukan menggurui, bukan juga sok pintar, tapi kita berbagi pengalaman saja. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.